semua, kembali lagi di acara Explore Your Beauty with Purbasari. Episode kali ini bertemakan Makeup for My Valentine. Pertama-tama, bersihkan wajah terlebih dahulu untuk memberikan ruang bagi pori-pori wajah. Agar tetap segar, pakai juga penyegarnya. Usapkan ke seluruh area wajah, jangan sampai ada yang terlewatkan. Lalu, memakai pelembab, agar kulit tidak kering saat ditutupi oleh make up. Selama memakai pelembab, pakai juga foundation yang sesuai dengan warna kulitmu, agar terlihat natural. Setelah rata, pakailah bedak yang sepadan warnanya dengan warna foundationmu. Kali ini aku memakai compact powder agar wajah tidak berminyak atau mengkilap. Selanjutnya, mengaplikasikan eyeshadow. Kali ini, aku memakai eyeshadow berwarna gold. Lalu, gunakan warna gelap seperti coklat yang digunakan di ujung kelopak mata agar memberikan kesan menakjubkan. Untuk terlihat lebih bercahaya, highlight di bawah alis mata dan sudut matamu memakai warna silver. Gunakan pensil alis berwarna hitam agar terkesan natural. Gunakan pula sikat alis untuk membaurkan warna pada alis. Agar wajah tidak pucat, pakailah blush on seperti warna pink. Dan sekarang saatnya menggunakan lipstick. Nah, hal ini nih yang paling aku suka, warna nude dari Purbasari yang cocok untuk menyempurnakan makeup hari ini. Tara, I'm done. I'm ready for my boyfriend to pick me up for my Valentine dinner.